A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Pantai Podiksen pantainya indah. Dah dia pantun senak ya pantun. Berio berlapi-lapi pantun dia kan. Pantai Podiksen pantainya indah. Pasirnya putih berseri-seri. Bukanlah mudah perkara mudah akhirnya sampai hamba kemari. Dari Rambau pergi ke Kota. Bali beg nyamuk ke Bukit Putih. Akhirnya dapat kita berjumpa. Ramai yang gomok dan yang kuih. Kata surah, surah. Tak ada lah, saja ya kan. Pantun terpantun lah mana yang sampai kan. Jadi terima kasih banyak kerana sudi mengundang pada malam ini. Tajuk kita malam ini, ciri-ciri keluarga bahagia dunia dan akhirat. Sabanai boleh cerita pasal keluarga. Pasal keluarga kan, banyak macam-macam lah ciri. Dan kita dah selalu dengar. Tapi malam ni kenapa ramai? Ha, sebab memang masing-masing nak mengulang balik. Bukan kata nak tahu mana pun, dah tahu. Dah tahu. Dan saya bila diajak ke masjid ni, saya tak dapat tolak dengan tahap macam ni lah ramai jemaah subuh masjid ni. Ya ke tidak? Terperanjat lah duit. Ya ke tidak? Separuh. Wah, separuh pun okey-okey lah tu kan. Ha, jadi makna kata kita flashback. Kalau macam-macam lah, keluarga bahagia ni dah macam-macam. Baiti jannati, rumahku, syurgaku. Dah macam-macam dengar dah. Kan? Tetapi kenapa? Kita kena refresh. Kena segarkan balik memori dan ingatan kita. Saya bila datang session 24 ni, saya tak payah pakai maps. Sebab dan kepala, sebab saya pernah duduk sini mungkin. Tapi saya tak ingat lah jalan Cili ke Potolo ke, tak ingat saya dah. Nah, dululah pak saudara saya dengan mak saudara saya pernah duduk sini kat menghadap Jayun tu. Melintih bagi masa belajar di UiTM dululah. Kan. Tu banyaklah memori di sini. Jadi bila kita cerita tentang keluarga bahagia macam-macam. Saya pernah ceramah kemarin tajuk elak derita cari bahagia. Dulu lain sekarang lain. Dilema ombak rindu. Kepada pergi sehangat asmara. Petua dan tip setia hingga hujung nyawa. Keluarga bahagia ni senang je setting pada awal. Tak lama lagi nak hijrah. Kan, nak sampai tahun hijrah. Kejap ya, tadi buat kata pengusi dia. Pojam colik. Dah nak bertukar tahun hijrah. Kejap ya. Itu tanda-tanda nak mati. Yo. Cuba ingat balik, saya suka bawa marin masa kita budak-budak lah, waktu kecil, marin waktu kita puasa lah. Cuba tanya budak tu puasa, ya Allah, rasa jam tu macam tak bergerak. Bila lah nak berbuka ni, aduh, hai, anak kita kan tengok, dia tanya gitu. Lambat lagi ke buka? Lambat lagi ke buka, kejap lagi, 6 jam je lagi. Kan? Tapi tu bila dah masuk sekolah menengah, dah basah sikit, dia rasa nak menuju buka tu capek dah. Tapi nak tunggu raya lah, ambil. Tetapi bila kanak-kanak seperti kita ni, ha? Kita dah mula rasa macam baru hari tu ya poso ni dah poso balik. Kalau kita tengok kalender tu takut tahun depan bulan 6 dah poso. Ha? Bulan 6 dah poso, maknanya apa? Masa makin pantas. Dan bila masa makin pantas, kita makin tua. Bila makin tua, jangan panjang angan-angan, confirm dah roket benar dah nak mati. Betul? Jadi makna kata dalam sekejapan kehidupan kita tu, sebab Nabi minta umat aku ni janganlah umur panjang-panjang, Nabi kata. Sebab dia dah tahu, dia dah kenal umat dia kalau panjang umur panjang cita-cita. Kalau nak lagi, macam tengok. Kan Nabi pernah bersabda, dia kata kalau diberilah kepada manusia ni dua lembah yang penuh dengan omeh, maka dia akan minta satu lembah lagi. Tak pernah cukup. Tanyalah diri sendiri. Mungkin kita pernah cakap, dan kalau dapat 10,000 jadilah. Kita pernah cakap. Bila dah ada 10,000, ada peluang dapat 20,000, nak 20,000. Sebab dia tak pernah sudah. Baik tak? Tetapi bab kita ni beribadah tak pernah sampai tahap hati kita yakin. Yakin yang Allah Ta'ala nak bagi kita macam-macam. Macam tak yakin.
Tak cia-cia tengok. Bila semayang yang maghrib tadi, semayang maghrib tadi, bagi salam berapa ramai yang kau boleh habak dia. Cia tengok. Kan? Kecuali masjid ini. Masjid ini semua baik. Tompek lain. Cakap ni. Kadang-kadang elok dia menyandar tengok lain. Seolah-olah macam kau semayang lah. Dan dah banyak. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Tetapi bila tengok balik tu, sebab benda ni kena cerita dulu, sebab basic agama nak kena jaga sebelum nak jaga rumah tangga. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Setakat saya, kita start majlis ni, dah dua dah pasangan. Dia tahu yang bercerai. Kan? Tu sebab yang kosor talak bagi ke jantan. Tak bagi ke orang perempuan. Orang perempuan sikit hantar saya balik rumah mak. Sikit macam tu. Inilah dah, memanglah hantarlah saya balik rumah. Dah lepehlah saya tu. Tak biar-biar. Orang lelaki dia tenang. Betul tak orang lelaki? Relax je. Kalau pagilah kosong corai kek perempuan, tak tahulah berapa kali sehari kita kena corai. Monung bilal, pokonolal, satu ada tiga kali dah setakat petang tadi ni. Tentualah kira kan. Betul tak? Jadi makna basic nak kena ada. Basic nak kena ada. Saya bagikan keluarga bahagia ni 3A tu mana? 3A. Tapi sebelum 3A tu nak cerita A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Apa dia? A, Allah Ta'ala segala-galanya. Selesai. Selamat matangku. A, Allah Ta'ala. Selamat. Itu sebab saya bincang dengan Imam Fadil, Imam Masjid Kantau. Budak hari ni menikah, nawaitu pun tak ada. Dia tanya, kau nak nikah sebab apa? Nawaitu tak ada. Niat tak ada. Kan? Niat kena Allah tu memang tak ada. Sebab niat tu yang jaga kita. Kita nak tubuhkan syarikat, nak tubuhkan syarikat pun kena ada niat. Kita nak buat kotak kerja pun ada niat. Tak jaya je tengok. Tajuk atas tu kita buat apa? Apa nama kepala tu kita letak? Kotak kerja ceramah keluarga bahagia contoh kan. Pertama tu kita akan tulis objektif. Objektif tu niat tak tu? Cuma orang putih tak nak pakai ayat Islam tu, dia kemah lah objektif. Sebenarnya niat. Tak lama esok SSM tukar. Objektif tu tukar jadi niat. Niat tu yang akan jaga kita. Tu sebab waktu kita puasa dulu, kita tanya anak kita, kau dah niat lom? Kau dah niat lom? Kau niat ponik puasa orang. Sebab dia yakin niat tu akan jaga dia. Tu sebab budak hari ni kadang nikah niat pun tak ada. Tu yang saya kadang-kadang tak setuju bila nikah beramai-ramai tu, tak setuju. Orang lelaki nikah ramai, saya setuju. Maksudnya bernikah beramai-ramai. Faham tak? Kena torang cakap tu kan. Nikah beramai-ramai tu makna nikah serontak. Yang lima boleh pasangan lah, 20 pasangan. Sebab apa? Kebanyakan hari ni, dulu boleh lah nak buat. Tapi sekarang ni cuba fikir balik. Lima boleh, dia nikah 20 pasangan, 30 pasangan. Apa alasannya? Dia nak menyelamatkan daripada apa? Apa benda yang dia nak elakkan dia tu? Apa benda alasannya? Nak elak apa dia tu? Tak kena uri tau, no. Ayat yang cuba keagamaan sikit jawapan tu. Apa yang, apa sorok eh? Dia nak elakkan. Dia nak elakkan maksiat tu kan. Dan yakin dan percaya itulah satu-satu benda yang dia elakkan. Itulah satu-satu benda yang dia elakkan. Selain benda tu, nak jaga agama, nak jaga isteri, nak jaga anak, nak jaga keluarga, nak jaga hubungan dengan mentua, nak jaga hubungan dengan bapak, saudara semua. Ada belajar? Tak ada. Benda tu tak sesuai. Oh, tak sesuai dengan UI. Bercerai lah kita. Bidu ni baksin, hukum. Bercerai tu, neraka lah jawab eh, kalau saya saja bercerai. Kan ramai artis tu yang dia cakap, oh lah kami sudah bercerai, kami tetap berkawan baik. Kenapa kau bercerai kalau kau kawan baik? Betul tak? Ha, tu poin ni nak sampaikan tu. Ni belum start lagi tau, mukadimah pun ni. Belum start lagi tau. Kan? Makna kata nawaitu tu yang jaga kita. Allah Ta'ala segala-galanya. Kenapa orang nak kahwin? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau itulah jawapannya lah, maknanya ramailah orang Malaysia ni yang tak kahwin. Sebab tak ramai yang jawab macam tu. Kan? Kenapa orang nak kahwin? Ada dua yang kategori yang kahwin. Yang kahwin dia cakap kerana Allah. Kategori yang pertama, kenapa nak kahwin dengan saya? Lillahi Ta'ala. Yang pertama, Kapten Mukhris jawab macam tu. Sayangku Kapten Mukhris. Kategori yang kedua, tak ada lelaki lain yang jawab tu melainkan lelaki yang dah kahwin. Tu masalah tu.
Laki nak kahwin, yang jawab kena Allah Ta'ala ni. Dah dia tak ada alasan lain. Kenapa awak nak kahwin dengan saya? Kenapa awak dah ada isteri? Lillahi Ta'ala. Nah, tu jawapan ni kan. Orang perempuan yang mulut dah senyap. Mana dia marah tu? Dia marah. Saya gurau tu, tak ada. Kan? Contoh, makna kata Lillahi Ta'ala ni penting sebab tu nak jaga kita. Ya? Yang pertama, Allah Ta'ala segala-galanya. Yang kedua, bila bernikah tu semua ada peranan. Jadi bantu membantu satu dengan yang lain. Ada tak bantu membantu? Orang perempuan memang, kalau kita tengok Nabi kan, tengok Nabi. Nabi takkan susahkan bini dia untuk benda yang Nabi boleh buat sendiri. Saya ulang balik semula. Nabi takkan susahkan isterinya untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Melainkan Nabi tak sampai, tak boleh buat benar, maka isteri dia tolong. Tapi yang perempuan jangan pegang tu pula. Ha, dengar tu kan. Tetapi budaya masyarakat kita memudahkan orang perempuan masuk syurga. Sebab orang lelaki memang tak reti apa. Tu sebab bila bini lambek ke, bini ke mana-mana ke, pening kepala tu. Lama lah kau nak balik, tak payah lah balik. Dengarlah katanya kan. Sebab susah bila dia tak ada bini tu. Kan? Tak payah dia masak tu, bini yang masak. Orang perempuan tu cakap segala-gala. Namun kalau jaga anak, orang lelaki jaga anak lagi elok daripada orang perempuan jaga. Setuju tak? Lelaki je nak jawab. Saya tanya orang perempuan, setuju tak orang lelaki jaga anak lagi elok daripada perempuan jaga? Tak, okay. Saya tak habis ayat tu dah. Panjang ayat tu. Sebenarnya orang lelaki jaga anak lagi baik daripada perempuan jaga. Sebab itulah satu-satu yang lelaki buat kalau jaga anak, iaitu jaga anak. Faham? Itulah satu-satu benda dia buat. Kau jangan yang lagi. Kau duduk. Apa kau sepatut? Kau susun balik. Jangan berlari. Tengok balik. Tengok. Kau marah tu. Tun. Jadi selesai. Abah boleh jaga. Tapi orang perempuan kalau jaga anak, dia tak boleh jaga macam lelaki jaga. Sebab dia bukan jaga anak semata-mata. Dah lah jaga anak, dia basuh kain, dia masak. Lepas itu sidai kain, jaga anak balik. Lepas itu tengok balik, tengok goreng tadi hangui ke tidak. Tengok balik, basuh kain tu menyenyorit. Ya Allah, buat apa tu? Tengah masak ni. Hei budak, inilah ilaha illallah. Nampak tak? Dua tiga benda dia baik. Setuju tak orang perempuan? Makna betul tak lelaki jaga lebih baik daripada perempuan? Tahu baru kau setuju kan tu cakap tu. Itu sebab dia reciprocal process cakap Jawa. Proses lengkap melengkapi. Orang lelaki tolong perempuan, perempuan tolong lelaki. Orang lelaki nampak orang perempuan ha kat dapur dah susah, pening, manung kan. Awak masak aku hari ni. Kan? Ada apa-apa barang nak beli, tolong dia. Cakap apa benda nak abang beli, cakap. Jadi tolong macam tu, kita boleh tolong itu, ya tolong beli barang. Kita boleh lah. Tak apalah bang, abang beli barang kang salah, tak ya pula. Kan kalau setakat satu dua tu kita boleh beli, kalau banyak-banyak kan mulalah salah. Ni pun bondo ni gam kasar sampai 5 kilo ni, abang nak kenduri ke apa? Ni pempus ni bosan ni, abang nak pakai. Semua salah. Kan? Orang lelaki kalau pergi Giant kan berapa kali pergi tu. Tetap dia tak jumpa barang tu. Mana tompek 16 ni? La ilaha illallah. Macam masing lah pada dia. Orang perempuan lain, mana pasar raya pun dia pergi, dia seolah-olah dilahirkan di situ. Dia tahu apa nak ambil tu. Jangan nak ambil. Lepas tu yang tergoram tentang kita nak bayar dia. Jap. Ada oleh barang nak ambil tu. Nak moyang goram mati ni kan, kedangan. Tapi itulah dia, bantu membantu. Orang perempuan pula nampak orang lelaki tu. Dia tengah basuh mata, janganlah kau tanya basuh mata ke bang. Abang ni dia tu. Dia panik tertunduk-tunduk basuh mata. Basuh mata ke bang? Tak, lipat kain, tak nampak kau tu bang. Bertanya lelaki, bang, oh abang basuh mata sekejap bang eh. Sekejap. Tahu dia buat air. Buat air macam ni, ha. Tengok orang dulu. Orang dulu macam ni lah cara. Memang macam ni, buat alih ni. Orang dulu dah ajar tu, buat alih ni, betul ni. Nah, bang, minumlah bang. Minumlah, kan tak sadap pula air ni kan, bantu aku biar lama. Ayolah, letak kain tu minum. Contoh tu membantu juga. Kan dalam pegang pinggan tu tersentuh jari bini tu sikit. Lain macam teratik kat tin. Doreh dia habis semua tu. Nampaklah. Kalau kita kaji-kaji balik order dulu aja macam-macam tu.
Dia ajar kita ni, dia ajar kita sebab apa orang dulu tu. Cuba betul tak orang tua-tua dulu-dulu yang kalau yang betul-betul pegang pada adat dan tata susila ni, kalau dia bagi cawannya tak ada alih ni, memang dilempai balik. Betul tak? Betul. Ha. Tak ada macam tu nak tu. Tak pengajat lah tu kan. Betul lah tu kan. Jadi makna dia bagi ni sebab apa? Cik ni nampak adab eh, bila kita tetamu datang. Ni ha, minum lah. Dia pun capai elok. Ha. Bagi je ni ha. Nak minum lah. Macam kek kelab malam tu. Nah, minum macam tu. Macam biasa poi lah pula kan cakap tu. Itulah sekarang ni cakap apa pun payah tau. Semua salah. Macam-macam lah gosip dah mula keluar dah ni. Kan? Apa kaitan Syamsul Debat dengan Aida Jebat? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Mana ada kaitan? Itu semua gosip tu. Contohlah eh. Jadi makna orang tua-tua dulu dah sebab. Lepas tu tunduk. Nampak? Sebenarnya Nabi dengan sebenarnya memang Nabi kalau ada orang tua tu Nabi dia tunduk sikit. Hormat dia tu. Sikit dia, tak adalah beria macam Jepun tu. Jepun tu melampau. Hai, sampai rukuk. Kita ni sikit dia. Adab tu tak ada, orang dulu-dulu semua dah ajar dah tu. Kan? Semua dah ajar, kalau ikut kan. Yang 5S yang Jepun buat tu, dia ikut Islam. Gosir, susun, napu ni semua Islam buat. Lepas tu Jepun kan, Jepun masuk rumah, selipar adab keluar. Itu ikut Nabi, Nabi pun macam tu. Mana lahir dulu? Jepun tu kan Nabi? Nabi dulu. Lepas tu kita cakap, wah dia susun. Wah kau ni macam orang Jepun lah, simpan keluar. Kau tak tahu kau ni memang Nabi baik. Dia sebab eh. Lepas tu pinggan. Bekas mufti Negeri Sembilan pun bosan. Dia kata, kalau makan kan pinggan dengan cawan suami tu, ketua keluarga, mesti beza daripada orang lain sebab dia ketua keluarga. Cuba ingat balik dulu. Betul tak mak ayah kita? Macam mana? Ayah kita pinggan eh, cawan eh, berbeza. Mana sama? Anak ni pegang cawan. Uish, ni cawan abah ni letak dia balik. Dia ambil cawan lain. Iya. Jam tu hormat eh. Tak ada main sama. Main lapun ni sama-sama. Tak ada dah. Asing kan. Pinggan abah tu elok. Bukir, bungur. Kan makin yang bungur-bungur kan. Keliling tu kan. Yang pinggan tobal ambil kenuri. Lepas tu lap-lap balik. Ingat tak kenuri tu? Pinggan ni yang sempurna. Tak ada sumbing-sumbing dah. Tak ada pingganmu, pingganku juga. Tak ada. Pinggan ayah special. Sampai ni wali. Saya memang wali. Sebab nak tengok biar tahu, oh ni pinggan abah, eh pinggan abah, anak-anak pun tu pinggan abah, tak, tu pinggan abah, tahu dia. Tentu lah. Tapi janganlah lain bona, besen kau bagi. Kau ingat dan nitik apa tu kan? Makna pinggan tu beza. Kan? Lepas tu dah layan suami tu macam ketua keluarga. Ketua keluarga, makna dia special. Mak kita tu je tengok. Bila makan tu sebab makan ramai. Kadang-kadang mak ayah hari ni ada yang cakap, kau makan kenyiran lah, kau bersepah kan. Apa jadah kau meja panjang tu. Meja boleh, oh boleh duduk ramai-ramai. Tapi tu mana nak makan dengan kau, kau bagi alasan bersepah. Makanlah sesama. Itu nilai keluarga tu makan sesama. Nampak tak? Ha. Kalau kau heboh dekat bersepah, kau buang balik meja tu, jual. Makan macam orang dulu-dulu. Makan nanti tika mengkuang. Dah habis bersepah senang kibeh je. Ha, tak payah mokak lah kan. Macamlah dia makan kocik-kocik makin tak bersepah. Nampak tak? Macam tu, tu tip aja ni semua. Ayah tu panggil last sekali, pasal tak dulu? Nak makan, ayah tu last sekali panggil. Dah siap semua, dah sonduk, nasi anak. Anak tak ada ramai pun lah dalam 20 orang tu. Susun. Otak, lauk, semua dah ada. Okey dah, Alung pergi panggil abah. Makanan dah siap. Abah tengah tengok berita kan. Dah abah, apa ni? Nah, makan, semua dah siap. Nah iyalah, dia kata. Lepas tu dah bosin, alhamdulillah. Bangun abah eh. Abah pergi ke dapur. Semua dah ada dah. Ha, macam tu. Barulah terasa abah tu cawaki rakyat. Bukan senang tu nak menang dekat syalap ni kan. Ha, jadi kat rumah dia menang tanpa bertanding. Bila balik, assalamualaikum, semua bangun. Terasa suami dia tak apa duduk. Duduk kan mungkin rakyat cakap. Duduk. Tak apa, Alung peruntukkan lagi. Nampak kan cakap. Ya, jadi bila ayah dah duduk tu kan, ayah kita bila duduk barulah mak kita sonduk nasi tu pepanih ni. Sep, letak. Ha, dah cukup. Ha, esok tangan apa okey gitu. Lu baca doa lu, abah huzur ni bergurau lah dapat tak? Bergurau dah, mak. Ha.
Lepas tu baca doa, Allahumma barikna fi ma razaqtana qina azabannar. Tu nilai keluarga dulu dah ajar. Kita yang tak nak ikut, mereka tak apa-apa dikajar pun tak tahu. Kan? Nampak tu? Bantu membantu. Tapi kalau suami pun saya sekala tolonglah isteri kat dapur tu. Dan tolong. Ada apa-apa boleh bang tolong ah? Tak apalah bang, bang duduklah tengok tu. Bini kita tanya pun dia rasa bahagia lah. Boleh abang tolong? Boleh tak? Okey, abang tunggu ke depan ya. Bini baru ni tak tolong kan? Dia tanya, syarat tanya sebab dia yakin bini tak akan suruh. Tu yang kedua. Yang ketiga, cakna. Cakna dan mengambil borek. Cakna tu ambil tahu. Satu lagi, mengambil borek. Ambil tahu. Ada ambil tahu pasal isteri. Ambil tahu pasal suami. Sekarang, mana yang bini tak ikut? Handphone tu. Cuba WhatsApp. Assalamualaikum, sayang. Apa khabar? Sehat? Tanya macam tu. Tengok apa dia balik. Mula memang boleh kira lah kalau macam, Waalaikumsalam, sehat, Alhamdulillah. Abang macam mana? Oh, macam tu lah. Tak ada lah. Yang kebanyakan jawab, salam, pahal. Tiba-tiba lah tanya tu kan. Dia tak pernah tanya, tiba-tiba tanya macam tu lah. Kan? Baik tak kan? Ambil tahu, ambil borek. Tengok lah, awak ponek ke hari ni? Tanyalah, banyak kerja ke hari ni? Itulah bang, tak tahulah hari ni anak kita aktif betul hari ni. Tah macam mana dia charge bateri dalam tadi ya Allah. Oh, tak waktu duduk diam, ya Allah. Contoh, anak semua teromen. Hari-hari rumah terbakar. Kan, macam tu lah kalau sabar banyak. Kan, jadi orang lelaki at least tanyalah macam mana tadi tu lah bang, besoklah anak kita bang tak tidur diam, yalah macam mana, sabarlah tu, anak ni anugerah memang macam tu, yalah anugerah-anugerah ya, tapi saya jaga seorang-seorang pun ni, abang tak tolong pun, iyalah bukan kan abang tolong lah, tu abang tolong apa, kalau tak sebab dia abang dapat tak anak tu la ilaha illallah, tu lah bacor kan. Tak macam tu kira kan. Bantu membantu, tolong menolong, makna kojo-kojo tolong. Kan? Cuma tengok lelaki, menurut kajian yang lelaki pening kepala, bini picit. Bunyi jam kau tu. Saya dah comel ni, ingat bunyi dalam kepala saya tadi. Orang pahala ni kan. Kan kau mak dengan bono berpelit ni kan. Bila lelaki pening kepala, bini picit, lagi tinggi graf dia daripada bini pening kepala lelaki picit. Betul tak umum puan? Tuan betul, nampak tu? Sedih dia. Iya, kita pening kepala lelaki, apa, bini picit. Memang ramai. Tetapi bini pening kepala lelaki picit, kurang mana? Pening kepala bang, pening. Kau tu tu lah dia, pening, pening. Minum baik lah sepuk. Tuan mampang tu, saya picit-picit. Kau jangan ngungkit, telok. Lelaki kat bak lah. Tapi iya juga, orang perempuan ni kan satu je. Orang perempuan ni senang masuk syurga, dengar saya cakap. Dua yang nak jaga, betul. Pertama, jaga ibadah kita. Kedua, taat pada suami. Setuju tak? Setuju tak? Orang perempuan, setuju tak? Maka setujulah untuk taat pada semua benda-benda baik suami buat. Setuju? Macam ni lah, saya ulang saya lagi. Tengok, tengok tu. Tengok saya tu, saya jawab. Tengok. Orang perempuan nak masuk syurga senang. Dua cara. Pertama, jaga ibadah. Yang kedua, taat pada suami. Setuju? Setuju, okey. Maka taatlah pada semua benda-benda baik yang suami buat. Setuju? Setuju, Alhamdulillah. Soalan seterusnya, kahwin tu baik tak? Tak ada, dia memang marah betul tajuk tu. Sajuk ada seorang ustaz tu camah kat kelumpur kan. Tak nak ke payung mas? Dijawab ke perempuan tu. Tak apa, payung dah. Syurga besok elok sajuk payung, payung. Dia langsung diam. Langsung diam. Maka kita tukar tajuk yang lain. Yang ustazah tu. Saya setuju dengan poligami dengan tiga syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan yang ketiganya, bukan suami saya kata. Mana dia pun tak setuju, mana? Iya, tapi yang perempuan macam ni, dia ada cara, jago. Dia sebenarnya dua-dua kena jago. Dua-dua kena jago. Di isu ni biasalah kan. Ampek, bondo nak kena jago. Lelaki, mahu pun perempuan. Pertama, jago mata.
suami jaga mata isteri, pakai lelok. Marin dia suka kat kita, that time kita pakai lelok. Kalaulah dia nampak dah image kita kain pelekat sesaja tu, kan, yang kita pasien kita kat rumah sekarang, memang dia tak ingin nikah kita. Marin kita smart-smart jumpa dia, tahu tak? Jadi kenapa tak boleh kita pakailah lelok? Tak payahlah pakai tie mana. Tali leher sampai basah sejadah tak jam tu dah. Makna pakai komeh baju t-shirt dengan seluar ke, ke track shoot ke, biar nampak komeh di rumah. Benda ni image nak bagi kat keluarga. Nabi kat rumah pun kemas tau. Tak ada dah, tak berbaju pun tak ada dah. Nabi kita jago kat rumah. Itu yang kita gemar tu penyat-penyat bila orang datang tu. Kan melambak. Rasa ni dia tidur leset, jago kain pun tak ada dah. Kan jago mata. Perempuan pun jago mata. Kek rumah jangan lagi dah pakai fashion sekarang ni. Jangan lagi pakai baju binatang. Baju kelawar. Tak habis kelawar. Dia kalau dia bukan apa, dia pakai baju kelawar ni karakter dia berubah. Dia buang tudung ni kan, dia pakai dah kambang sana. Dah mula dia cari habitat eh. Habitat pertama dapur. Pap ke ruang tamu. Pap ke. Tu yang suami balik dah terbayang dah berapa ekor kelawar gitu. Macam mana? Melawar macam mana standard pakaian? Pakailah pakaian ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuk eh. Lepas tu berdiri depan pintu tu ceniar. Suami naik motor balik tang masjid dan tuih kelongkang kan terlajak. Tak apa, pakai lelok mana elok mata nak kena jago. Dan bila jago mata, jago mata kena ingat, dia akan berkait dengan yang ketiga kejap lagi saya sebut. Yang kedua, jaga hidung, wangi-wangi. Nabi kita wangi di rumah. Wangi-wangi kek luar kau kek rumah, wangi. Biar orang senang dengan bau kita. Kan? Wangi-wangi. Ni pergi kerja wangi, jumpa kawan-kawan wangi. Kek rumah la ilaha illallah. Tak ada waktu. Basepah bau, jangan cakap lah. Tu boleh campur bau yang dibuat sendiri tu. Memaut lah. Kan, mula ada bap lah. Kadang-kadang siap panggil bini tu, kau dengar tak? Kau dengar tak? Kau tak dengar ya? Sekarang kau dengar lah, ialah kurang hajar betul. Yang bini pun sama, tengah buat dulang depan laki tu, bap, sorry lah kurang hajar tu. Kan, tu semualah tu. Kan, bau jago, wangi. Ada spray, standby kat rumah, kat ruang tamu ada, kat hall, kat dekat dapur ada, semua ada. Sebab bila suami datang, standby nak wangi. Orang lelaki ni memang wangi baju kan? Okay, wangi, spray. Mana sampai lah. Nampak lagi assalamualaikum. Malam-malam pun dah. Tak capai. Pam. Pam. Ritsek. Rumah kila. Dia kan. Lain macam bau awak ke ni. Musim denggi bang. Dia kan. Yang ketiga. Itu saya cakap tadi. Jaga parut. Jaga parut ni makna jaga makan pakai. Jaga mata, jaga hidung, jaga parut. Parut ni jaga makan pakai. Sebab tadi nak bini kita lawa, tapi kita siap mana? Macam mana nak lawakan dia? Tahu tak? Nah, baju, carilah baju eh. Walaupun bini kita bekerja, cari pakaian untuk dia. Duit dia, duit dia. Duit kita pun duit dia. Pak tu, dia pegang tu. Nah, dengar, dengar, dengar. Si baik rakam tu kan. Memang dia eh, kan. Maknanya kita, maknanya bab bab tu siapkan. Awak nak baju apa? Awak nak janganlah mahal-mahal cakap. Bajet abang banyaknya, ayo cakap. Tapi isteri tu alangkah baiknya, bang, saya bekerja, tak apalah. Abang jangan risau, pakaian saya cari sendiri. Bertuahlah kalau perempuan tercakap macam tu. Memang ada lah nak jumpa tu kat section 24 je. Situ je ada, tempat lain payah nak jumpa. Perempuan macam tu kan. Kena bagi nafkah kat bini kita ni walaupun dia bekerja. Kena ingat tu. Jangan selesa mana, bagi. Kan? Besok mula. Yang jak yang pun tijak kerja tapi sini abang dah bono nak cakap ni. Menginsafi ceramah disampaikan oleh ustaz malam tadi. Jadi ni ha ambil lah sikit dah duit belanja. Ya Allah bang, apa ni ambil lah. Terima kasih bang ya. Buka empau tu, pakai empau tu. RM20. Terima kasih abang. Dapat RM20 setelah 20 tahun tu. Agak eh kalau nak nak lagi RM20 kan tunggu lagi 20 tahun ke bang. Kau jangan nak nyinyindi dan ya. Dan dah bagi tu untung tu kan. Kan. Ataupun ni lah abang pun tak ada lah banyak mana ni aku ambil ya. Kau dah banyak jaga abang.
Kau ambil ni, abang dah dengar macam malam tadi, kau ambil ni. Ni buku bank ni dalam ni tak adalah banyak, mana adalah dalam 20,000. Kau ambil lah. Setuju tak perempuan? Ha? Mak kuat setuju. Masah lah matu duitan ni kan, nampak tak? Itu sajo tadi tu kan. Ih, doreh waktu tu. Cuba cakap, abang, apa ni? Tak nak saya doh. Abang jaga saya pun dah cukup baik dah kat sini. Alhamdulillah abang jaga saya. Ni ambil duit ni balik. Oh, macam tu. Wah, meniti air mata belah kanan lelaki. Lelaki pun cakap, ya kau la ilaha Allah. And then pun saja tadi tu. Sebab dia bagi kau buku bank, tetap dan yang kena sign ni. Tak yo pula kan. Bukan dia bagi cash. Kan? Tapi kalau laki baik-baik, kita galakkan dia, ya? Galakkan dia. Nah, ambil dia. Tak ada banyak dah. Nah, 5,000. Mak, 5,000. Dia dapat duit bonus. Dapat bonus apa tah, duit tanah kau pun 50,000. Dia bagi kita 5,000. Nah, ambil 5,000. Tak pernah-pernah dia bagi. Selama ni macam-macam duit dapat, tak pernah bagi. Hari tu 5,000 dia bagi. Ha, mula dah dia telefon anak. Long, kau panggil adik-adik balik rumah dah. Abah kau dah nampak tandur dah. Tak esok lusa mati dah ni. Biarlah dia, dia baik-baik tu galakkan. Mengasih bang, syukur, alhamdulillah. Macam tu lah cakap. Ni apa-apa bang terbiat, bang terbiat. Tak ada dah, memang dia nak baik-baik. Suami kalau dah lama tak semayang, tiba-tiba semayang dah. Mari galakkan. Salam, tak kenapa dia dengar ceramah mana tak dalam radio tu. Terusik hati dia. Meraung-raung ambil wuduk tu. Allah. Menenangi. Bila dia semayang, Allah. Bagi galakkan. Dah habis dia bagi salam tu. Ya, bang. Lain kali kita semayang sesama ya. Macam tu lah. Buat tu. Ini tak disindir kawan tu. Kawan tu baru nak semayang. Allahu Akbar. Dia ke belakang. Dah tobat nampak. Berhenti kawan tu. Lalu tak jadi dia semayang asal. Aku orang asam tu kan. Kan. Bagi galakkan. Bagi galakkan. Jaga makan, jaga pakai. Macam makanan tadi. Siapkanlah. Boli barang dapur. Kau tak boleh. Ni aku ambil ni RM500. Kau boli barang dapur. Bulan ni kau masak sosadap tu. Abang tak tahu. Tak kenapa bulan ni selero memang sigalo betul ni. Kau bolilah apa. Bolilah kambing kau. Lombu kau. Kau bolilah apa yang patut beli. Okey bang. Senang macam tu. Ini dah tak bagi. Tibuk tanya. Tak masak kau? Ha? Tak masak kau? Mak aku orang asam betul. Tu yang bini tu bangi tu, bini lah kebetulan pengerusi muslimah kat masjid ni. Dia garang tu lain tu, dia ketua. Bang, bukan sinilah, bukan sini tempat lain. Apa dia bang? Awak tak masak kau? Abang tengok dalam petai tu, tengok apa binatang ada dalam tu. Rumah kasar, kasar jawab tu kan. Oh, tak ada ya, tak ada ya. Tak, cakap lah elok. Cakap lah elok. Kan? Okay. Jaga apa tadi? Jaga paut. Dan seterusnya jaga telinga. Jangan cakap benda-benda yang benda-benda yang isteri tak suka. Isteri pun jangan cakap benda-benda yang suami tak suka. Kan nasib baik tau kau kahwin dengan kau tau. Kalau tak kahwin dengan kau, tak tahu apa hidup kau dengan keluarga kau ni, tak tahulah jadi apa. Jangan cakap. Dia bukan tu tau. Semua dalam kehidupan kita ramai orang sebut macam ni. Ramai tau orang sebut macam ni. Nasib baik dia tolong kau. Kalau tak habis dia. Contohlah dia ada kedudukan sikit kan, dia kedudukan. Ada yang tolong dia dulu tu. Ha, lemah ngungkit, habis. Orang perempuan pun sama, jangan ngungkit. Orang lelaki dia jarang ngungkit. Orang perempuan ni dapat menolong ni, dia ikhlas tu. Abang tak ada duit kan, nak ambil ni. Ambil lah, baik-baik minyak motor ambil. Banyak RM50 ni, ambil lah abang. Abang sayang saya ke tidak? Oh tu yang mahal. Abang sayang saya ke tidak? Ambil. Nah, mesin minyak motor ni melempah ni RM50 ni. Iyalah, lebih tu abang buat lah belanja. Ikhlas ke ni? Iya, abang ambil lah. Dua hari lepas tu bergaduh tengok. Sampai hati abang buat saya macam ni. Macam-macam dah saya buat untuk abang. Ingat tak dua hari lepas saya bagi abang pinjam? Dah bagi pinjam nak khabar. Tadi tadi kau cakap kau buat ikhlas bagi, dah bagi pinjam lah. Jangan ngungkit. Dulu sebab bila mengungkit, malaikat padam. Malaikat padam. Ha, saya tolong abang, saya picit abang. Pahala picit tadi, malaikat padam. Sebab ungkit balik.
Jangan sebut-sebut kebaikan yang kita buat sia-sia. Dan sedekah ke masjid ni 50 ribu kau tak tahu kau. Padam. Yang patut yang besar tolong kita habis. Baik tak? Macam-macam. Lepas tu saya gosok baju abang. Palu gosok baju. Habis. Saya buat air kopi untuk abang. Habis palu buat air kopi. Lepas tu saya beranak kan. Berapa ramai anak untuk abang. Pahala beranak habis. Bayanglah rugi. Tengok orang lelaki. Mana ada ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pun nak pula dan nak kawan ni. Diam je lah. Tadah lah kan. Kan? Ya, yang pentingnya ungkit. Sebab saya sebut tu tadi. Sebab kita ni. Hujung tu saya akan cerita pasal. Syukur. Orang perempuan pun jangan cakap benda menyakitkan hati lelaki. Jangan. Telinga ni. Jangan. Kadang cakap eh lambut. Tapi mai bisa maksud eh. Abang ni mana tadi bang? Abang punya masalam tadi. Oh iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Oh iya ke? Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? Mak. Senia rasa hati. Rasa nak basuh kereta tu pulang balik. Kau ambil nak ambil kunci ni. Limak tak? Elok-elok. Cakap lambut-lambut. Dia sebenarnya cuba tengok Nabi. Nabi dengan isteri dia macam mana? Nabi paling lambut dengan ahli dia. Paling baik dengan ahlinya. Kan? Kita pun kena ikut Nabi lah. Kan? Masalah bila kita cakap Nabi baik ni, Nabi macam ni, Nabi macam ni. Bila cerita pasal Nabi, orang kita ni gamar sebut apa? Itu Nabi, Nabi lain, kita ni lain. Jangan sekali-kali cakap macam tu. Nabi dengar apa ni, kacik nanti. Tahu tak? Nabi perjalanan ke Sidratul Muntaha dulu kan, ingat tak? Nabi naik menghadap Allah Ta'ala kan? Bila sampai jumpa Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala kata kat Nabi kita, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan bermohonlah. Allah Ta'ala suruh mohon. Nabi kita punya rendah hati, walaupun dia jumpa dengan Allah, dia tak minta macam mana orang lain minta. Kau minta, kau cakap, contohlah kita lah, tiba-tiba, Menteri Besar panggil ngadap, masjid, AJKM masjid, apa masjid ni nak cakap? Cakap tak? Tiga muka dah siap taip. Kan? Tapi Nabi kita ni, bila Nabi, bila Allah Ta'ala tanya, wahai Muhammad, dongaklah kepalamu, angkat kepalamu dan bermohonlah. Nabi kita sebut apa? Dia kata, Nabi Ibrahim, kau bagi kekuasaan yang besar. Nabi Daud, kau bagi kelebihan macam ni. Nabi Sulaiman, kau bagi kelebihan boleh menguasai manusia, jin, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kau bagi kuasa macam ni akhir Nabi ni. Kau bagi-bagi macam ni akhir Nabi ni. Sampai sudah-sudah Nabi tak sebut satu pun Nabi nak apa. Tapi wallahu alam kan. Dan Allah itu Maha mengetahui. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Muhammad, kata, aku angkat kau sebagai kekasihku. Pak, benda pertama, tak payah Nabi kita minta Allah Ta'ala angkat, declare Nabi Muhammad kekasih Allah. Dan aku jadikan umat kau adalah sebaik-baik umat. Ha, sebaik-baik umat kita ni. Tapi kita tak terasa apa-apa. Relax buat tak tahu je. Dan aku utamakan umatmu di hari akhirat besok. Macam-macam lagi Allah Ta'ala bagi. Termasuklah aku berikan kau panji liwa'ul hamd. Yang mana panji ini segala anbiya dan mursalin juga akan bernaung di bawah panji yang sama. Itu sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulin semua kat bawah panji yang sama. Bernaung bersama dengan Nabi kita. Hebat Nabi kita. Tapi sayang kita tak rasa apa-apa. Kan? Dah lah. Nabi-Nabi lain, Nabi-Nabi terdahulu, semua ada kuota. Boleh mohon ke Allah Ta'ala. Sekali dia mohon ke Allah Ta'ala dapat. Tapi Nabi kita tak nak pakai kota tu. Kalau pakai dah lama meningkup lah orang yang lawan Nabi. Tapi Nabi tak minta. Kenapa? Nabi nak simpan akhirat besok. Pakai untuk syafaat nak bantu kita besok. Itu sebab bila akhirat besok kan, kita cari tanya jumpa Nabi Ibrahim. Tolonglah kami, tolonglah kami. Nafsi-nafsi. Tu jumpa Nabi Sulaiman ni. Nafsi-nafsi. Pandai-pandai kau lah masing-masing. Nabi kita saja yang cari ummati-ummati. Cari umat dia. Macam tu punya sayang kita boleh cakap. Tu Nabi. Ha kan? Jangan sekali cakap macam tu. Bayangkan waktu ketika berada di padang mahsyar tu nanti. Keliling tu. Neraka keliling tu.
Dan terdengar bunyi tu, bunyi api neraka tu macam guruh bunyi. Dan kedengaran bunyi tu kuat sekali dengan tahap 700 tahun perjalanan bu sampai. Bunyi kuat betul. Jadi Nabi kita nak jaga kita ni sampai satu tahap yang Nabi lindungi kan umat-umat dia tu. Hanya berapa? 70 ribu saja yang akan selamat daripada berbilion dalam dunia ni. Ha kan? Bila datangnya api tu, dia suruh poilah kau, Nabi kata. Bagi datang api tu, lagi dokek. Tak nak dia poi tu. Akhirnya Jibril bagi secawan. Kau ambil ni wahai Muhammad, kau siramlah. Bila siram baru roda tu api tu. Api apa tu dia tanya? Apa dia tanya? Air apa tu dia tanya dengan Jibril? Jibril kata, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Tu sebab kalau boleh paksa-paksalah, biarlah kita menangis. Tengah-tengah malam tu paksa-paksa biar nangis. Sebab akhirat sebab seramai-ramai manusia menangis sampai keluar air mata darah sebab mengenangkan dosa yang dah sudah, menyesal dah terlambat. Menangis air mata darah sampai punya banyak darah tu, kalau letaklah sampan belayar. Macam tu lah yang dikhabarkan oleh Saidina Abu Bakar. Nah, balik-balik pada cerita tadi, ikut Nabi. Ikut Nabi. Kan Nabi dah pesan. Nabi dah pesan, bila aku tak ada besok, aku tinggalkan dua, Quran dan Sunnah. Kalau kamu berpegang pada kedua-duanya, maka kamu akan selamat. Ya, peganglah. Ada juga yang lahir salah bulan tu. Kan, yang grup-grup tu lah, yang grup G tak payah sebut tu, kan. Khalwat itu hak individu, tu juga. Tahu kan? Kan bingai tu. Selamba dia keluar muka depan. Dan sok khabar ni pun satu. Muka depan janganlah keluar cicito yang macam tu. Macam bagi publicity kat dia apa? Kan? Khalwat itu hak individu. Kalau dia cakap dengan saya, memang cakap. Memang betul. Saya setuju khalwat itu hak individu. Kalau kau berkhalwat, saya seka. Pasal seorang dalam rumah tu. Belilah. Tu hak kau. Masalah kau berkhalwat dengan siapa? Yang lain tu anak orang. Tak ada kau mana orang kau. Bingai. Macam tu cakap. Itu belum cerita lagi yang cakap, pengaruh Islam di Malaysia membawa kesan yang tidak baik kepada Islam di Singapura. Cakap? India lah tu cakap tu. Lepas itu, ibu bapa yang mengkhatankan anaknya, hendaklah disabitkan, dihukum di bawah kesalahan jenayah. Kau ajar tak kau ajar tu? Yang seorang lagi cakap, hakim yang beragama Islam hendaklah tolak ke tepi Islamnya sebelum membuat keputusan di mahkamah. Amzal, Islam tu kenapa? Wahal Islam ni lah yang seadil-adil. Dia dah terlupa bahawa hukum Islam ni orang putih ikut. Kan dalam mahkamah sebut beyond reasonable doubt. Fuh, mak cakap jauh. Melampaui keraguan yang munasabah, dia kata kan. Dalam undang-undang jenayah, dia kata beyond reasonable doubt. Melampaui keraguan munasabah. Sebenarnya tu ikut Islam. Sebab Nabi sebut, lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tak bersalah. Nabi yang letak standard tu dulu. Dia ikut, dia tukar jadi beyond reasonable doubt. Mak, semua Nabi dah ajar tu. Jadi ikut Nabi. Jadi rumah tangga tadi, saya cerita tadi. Saya sebut, kita balik-balik. Satu perkataan nak jaga rumah tangga kita ni. Yang paling besar sekali, satu perkataan yang disebut sebagai syukur. Syukur ni lah yang akan jaga kita, rumah tangga kita. Syukur juga merupakan satu ubat untuk segala penyakit hati. Ya? Orang yang syukur, tak ada penyakit hati yang dinamakan sebagai tamak. Tak ada. Orang yang bersyukur, tak ada ada penyakit hati yang disebut sebagai dengki. Orang yang bersyukur, tidak ada satu penyakit hati yang disebut sebagai sombong. Tak ada. Memang tak ada. Itu sebab kalau kita perhatikan ayat dalam surah Ibrahim ayat 7 tu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam masjid tu dipamerkan ayat tu, ada tak? Ha, tak apa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Taala beritahu kita kalau kita syukur kita, Allah Taala akan tambah kan. Allah akan tambah. Tapi kalau kita tidak syukur, kalau kita kufur, azab ku amatlah pedih. Okey, kita bawa pada pemikiran biasa kita. Pemikiran biasa kita, kalau kita lah cakap dengan orang, kau tolong dan bagi.
Betul tak? Kalau kau tak tolong dan, dan tak bagi. Itu lah. Tapi Allah Ta'ala ni lain. Kalau tolong, Allah Ta'ala akan, mana kalau kau bersyukur, Allah Ta'ala akan lipat gandakan, tambah. Tapi kalau kita kufur, azab kuamatlah pedih, Allah Ta'ala cakap. Sebab apa? Sebab syukur itu tidak memadai dengan bercakap saja. Kebanyakan orang kita cakap syukur, alhamdulillah. Lepas itu, kau tak syukur kan? Kau tak dengar kan dan sambut lagi tu? Memang sambut, tetapi syukur mesti ada tiga. Baik Ibnu Qudamah, baik Imam Qushairi, baik Imam Al-Ghazali. Ketiga-tiganya ni bagi, bagi tahu syukur mesti ada tiga. Mulut, hati, perbuatan. Apa dia? Mulut mesti sambut alhamdulillah, syukur kepada Allah. Syukur alhamdulillah dapat naik pangkat. Syukur alhamdulillah sampai penceramah kita ha. Macam tak percaya ada datang. Syukur alhamdulillah. Cakap macam tu. Jangan jadi orang Melayu yang biasa-biasa. Orang Melayu yang biasa-biasa menyebut nasib baik. Sik baik datang. Sik baik tak hujan. Baik-baik program. Sik baik hujan, sejuk. Tapi orang Islam, Melayu Islam, Muslim, dia akan sebut alhamdulillah, syukur ha, Allah Ta'ala bagi hujan. Makna Allah Ta'ala nak bagi kita sejuk malam ni. Tuan-tuan eh? Syukur alhamdulillah, selesai kenduri abah dengan anak yang suantak. Kenduri pergi umrah dengan salah sangka ha, kan? Ha, contoh alhamdulillah, eh? Satu. Yang kedua, hati. Hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Itu saya sebut awal-awal tadi. Ada yang cakap mujo dan tolong dia. Bak, bila kita minta kerja, contohlah minta kerja, dapat kita kerja, ingat Allah Ta'ala yang bagi. Sebab orang yang nak bagi kerja tu ada lembaga penilaian ni. Lembaga penilaian tu lah menilai beribu-ribu orang yang nak kerja. Allah Ta'ala boleh buka hati dan mata tu nampak kita tu layak. Ramai orang kosong siapa? Allah Ta'ala. Tu sebab bila ada orang yang mengaku dan dulu dia tu dan yang tolong, dia terlupa ni yang cakap tadi, dan yang tolong, dia terlupa ni dia ni, dia yang bercakap ni Allah Ta'ala juga yang bagi kedudukan ke dia tu. Nampak tak? Semua tak boleh lari. Itu sebab saya sebut tadi, awal tadi, Allah Ta'ala segala-galanya. Saya sebut kan, hati memperakui Allah Ta'ala yang bagi nikmat. Dan yang ketiga, perbuatan. Inilah yang banyak menyebabkan orang cerita pasal syukur tadi, Allah Ta'ala kata azab ku amatlah pedih. Sebab apa? Allah Ta'ala beritahu yang ketiga ini, yang ketiga ini perbuatannya apa? Perbuatannya menggambarkan ketundukannya kepada yang bagi nikmat. Nah, syukur-syukur sebut. Hati tahu Allah Ta'ala bagi nikmat, tapi tak semayang. Betul lah azab tu pedih. Syukur-syukur tahu Allah Ta'ala bagi nikmat, tapi sibuk nak ngonokan orang. Sibuk dongki, sibuk buat fitnah. Kan? Mau masjid ni tak apa benda eh. Ha, dia tak tak dia khabar orang masjid macam-macam. Orang masjid kena sabar. Tu sebab tu sebab saya sebut hulu balang awal-awal tadi. Saya tengok pengacara majlis tadi pun macam hang tuah pun duduk sikit tadi kan. Tu saya risau tadi tang jauh dia dah dokek okey kan. Ya memang betul eh. Memang ingat kita pegang jawatan dalam masjid, dalam surau, memang dia datang package. Package eh, orang bercakap. Pedulian orang ni cakap, kita buat benda baik. Cuma benda boleh cakap pembondo duit banyak, program tak ada. Program ada kau yang tak datang. Kau tengok ada ke cuamin tu ha. Dah ada jadual daripada Senayan, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, mak tahu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kan? Ada jadual datanglah buat benda baik, pedulikan. Orang memang gemar bercakap. Dia ada 6 zaman sekarang. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan khalifah takhir dan yang takhir sekali, zaman kiamat. Kita dalam 6 zaman sekarang ni, kita berada pada zaman fitnah. Ingat tu.
Tu sebab orang lagi suka dengan fitnah hari ni daripada dengar benda betul. Dan fitnah tu sekarang ni yang paling senang berlaku sebab dah macam-macam saluran. Akhbar harian WhatsApp. Akhbar harian WeChat. Dia ada Facebook. Tu sebab kalau baca ni saya beritahu, baca dekat dalam WhatsApp, kita baca terdetik dalam hati kita. Ya ke tidak ni ? Tertanya kita ya ke tidak, jangan forward. Tak sah nak tertanya. Cuba kau tengok ni dan forward ni, cuba kau baca betul ke ni. Jangan tertanya kalau benda yang tak pasti. Besok orang cerita, orang lain akan cakap apa? Dia ni lah yang cakap. Dia forward kat dan tu. Wahal kita tadi niat nak mengesahkan. Tak ada kepentingan, tak payah. Itu sebab Mufti Arab Saudi pesan, pada zaman ini, banyakkanlah menumpuk perhatian pada tugas-tugas kamu daripada bercerita soal yang kamu tidak tahu menahu. Benda tak tahu, jangan cakap. Oh, dia ni cerita. Oh, dia ni cerita. Jangan cakap. Saya sebut tadi, perbuatan dia tadi. Maknanya mulut syukur, hati tahu Allah Ta'ala bagi nikmat. Jangan buat-buat benda-benda yang tak elok. Orang yang syukur, saya kata, dia tak ada penyakit hati. Tamak. Jangan tamak. Allah Ta'ala janji orang yang tamak tu, kubur tu kan disampitkan sampai berselisih tulang usuk tu. Mbak, jangan tak tamak. Jangan tamak kongsi tak apa. Faham? Contoh hari sekarang dapat mihun. Kan? Jangan ambil 3 bungkus bawa balik. Lepas tu tak makan, membuang. Adalah jemaah yang tak dapat. Tamak. Tak makan, confirm. Tak berbaloi, berselisih tulang usuk dalam kubur sebab dek mihun. Itu maksud saya tadi, bukan maksud lain. Eh? Tapi malam ni bukan mihun kan? Okey. Kambing? Ha, nampak? Okey. Mak tak boleh lama ceramah ni dah. Kan? Tak ada tamak-tamak . Tak ada tamak-tamak. Jangan ambil hak orang. Kita marah-marah apa? Nah, orang ni dapat. Kita marah-marah, orang ni dapat anugerah ni, orang ni dapat hadiah, kadang-kadang dapat kerja, dia dapat pekerja terbaik, biarlah rezeki dia. Membawa pada yang kedua, jangan dengki. Nabi pernah pesan pada anak dia, ya bunaya iskadarta antus biha wa tumsi walaysa biqalbika ghish adil faal. Wahai anakku, kalau pada pagi sampai lah petang dalam hati kau tu tak ada perasaan ghish, adil faal, lakukanlah. Apa ghish tu? Busuk hati, nak ngonokan orang, nak naik orang, nak dongki dengan orang. Kalau tak ada tu elok, Nabi kata. Kenapa? Wazalika sunnati. Kerana itu adalah sunnahku. Bila kita tak nak menaik orang, itu pun sunnah Nabi. Tak nak menjatuhkan orang, itu pun sunnah Nabi. Hari ni dah mula ni, tahun ni dah roket-roket ni, jatuh-menjatuh ni dah roket ni. Tahun ni, tak tahu kenapa. Saya tak faham terus roket-roket tu. Dia lain tau, macam kita kan orang susah. Orang susah tanya, apa kita nak makan? Kan? Orang kaya tanya, ke mana kita nak makan? Kan? Orang yang ni pula, yang ni, saya tak sabut tau orang ni pula, siapa kita nak makan? Dia lain tau. Dia lain. Dah mula dah kan, sibuk jatuh menjatuhkan. Tu sebab jago hati kita ni. Jangan dongki-dongki, dongki ni bahasa Melayu. Bahasa Arab hasad. Punya taruk dekat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Nabi bersabda, sesungguhnya hasad ini mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Habis kebaikan kita baik sebab dia dengki. Jangan dengki-dengki. Tak dengki-dengki dah. Syukur dengan apa yang kita ada. Dengki ni maksud yang paling senang supaya kita ni insaf. Maksud paling senang, dengki ini sebenarnya adalah seolah-olah kita tidak bersetuju apa yang Allah Ta'ala nak bagi ke orang lain. Macam tu yang nak bagi faham. Dengki ni mengenakan orang. Tak, maksud dia kau tak perhati Allah Ta'ala tu je. Allah Ta'ala yang tentukan dia dapat rezeki macam tu. Kau tak perhati kenapa? Dengki dia bini orang tu lawa. Biarlah. Dongki, imam kahwin 3. Bukan imam sini dah, tempat lain. Orang rumah ada ke? Tak, ni saya cakap imam lain ni. Janganlah kita dongki. Dongki orang tu bini lawa, biarlah. Bini kita pun lawa, ya. Tak lawa boleh adjust.
Dan kan nah kan. Apa-apa ku putih, ku putih. Bola putih. Kan. Boleh jas. Kalau dah teruk mana penerangan ni, tutup lampu settle. Tak nampak apa dah kan. Iya, ingat model yang lawa tu boleh tutup lampu menyala ke muka. Sama tak nampak eh, tak yalah. Betul tak? Jangan dongki-dongki. Dan yang ketiga, jangan sombong. Siapa manusia yang sombong? Contoh Firaun. Firaun sombong sebab apa? Sebab apa? Firaun sombong sebab dia tak pernah sakit. Tak ada sakit langsung, demam tak, darah tinggi tak, go out pun tak ada. Gaut. Go out sebut dengan syahlam, go out. Gaut tak ada, darah tinggi tak ada, semua tak ada. Nyamuk pun tak pernah gigit dia. Tu Firaun. Dia gigit nyamuk. Punya takut nyamuk tu kan. Dia gigit nyamuk. Akhirnya mati, tenggelam dengan kerajaan-kerajaan dan sekali habis. Kedua, yang sombong siapa? Qarun. Qarun sombong sebab apa? Sebab kaya. Tak ada manusia dalam dunia hari ini boleh lawan kaya Qarun ni. Digambarkan kekayaan Qarun ni, harta dia dalam gudang. Harta dia dalam gudang-gudang tu, kunci setiap gudang tu. Kuncinya sahaja memerlukan 70 ekor unta bawa. Bayang kunci saja. Kita cuba 7 ekor untuk korban pun dah panik. 70 ekor. Akhirnya tenggelam dengan harta-harta tu di dalam bumi. Tenggelam, mati semua. Tu sebab heran tak? Kek tanah harap tenggelam, kek syahalam baik pertandingan cari harta karun. Memang polik. Itu sama lah pandi kira tu kan. Contoh. Contoh. Faham tak? Namrud. Raja Namrud sombong dengan kekuasaan dia, akhirnya mati dek seekor nyamuk masuk dalam telinga, tak selesai, mati. Mati dek nyamuk. Alah. Mano nak sombong-sombong, tak usah sombong. Tu sebab lepas semayang, nak tengok tanda-tanda orang sombong, lepas semayang berkecapuih muncul linap lagi keluar. Melainkan sakit perut tu lainlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang balik rumah. Sombonglah tu, sombong Allah Taala, menyombong Allah Taala. Kalau dah sibuk benar, paling tidak janganlah tinggal istighfar. Istighfar yang paling senang, sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Nabi ajar astaghfirullah, paling senang. Itu pun tak nak baik. Kalau pemalih benar ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillah bil alamin. Apalah? Okeylah doa tu. Cuba tengok maksud dia. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami, fima razaqtana, kepada rezeki kami, wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Komplit dah doa tu. Jangan ingat tu doa makan. Tapi nampak hantu, itu dah doa macam. Zab, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Lagi hantu tu. Gila nak dimakan ada. Hantu tu pun ingat tu doa makan. Seronoklah kita, raikanlah umur kita yang pendek tu dengan ibadah. Nabi nak bantu. Mengelinjang lah. Dia mengelinjang, meloncat-loncat, happy dah, enjoy. Jangan. Jangan, kita ni kena ingat umur tak panjang. Lain lah kalau umur kita macam umat Nabi Nuh. Kita ni kalau umur 60 tahun tu okey-okey dah tu. Kalau 70 tahun bonus. 80 tahun Gegar Vaganza. Kalau 100 umur kan, dah boleh naik dah tugu kat simpang masuk dah. Manusia tertua kat Seksyen 24. Kan, siapa yang yakin dia boleh sampai 100? Tak ada dah. Tak ramai yang boleh yakin dah. Kalau yakin tu lain macam lah tu. Tak, tak payah 100 lah. Yakin tak hidup lagi pagi sok? Yakin tak? Tak yakin dah. Tak yakin. Lainlah umat Nabi Nuh 950 tahun.
Bayangkanlah kalau umur kita 950 tahun. Kau berapa lama ni nak pencen bang? Adalah dalam 700 tahun tu. Mak lama ni nak tunggu. Lama ni nak tunggu tu. Kan? Tentulah kira kan? Ha, punya panjang umur kan? Ha. Tak, umur tak panjang. Yang paling rapat dengan malaikat maut pun tak dapat tahu dia nak mati bila. Siapa yang rapat dengan malaikat maut? Nama dia Nabi Yaakob. Baca dalam kitab Muka Syafatul Qulub. Kisah dia tu. Dia jumpa dengan Nabi Yaakob. Dia tanya. Dia baik betul lah dengan Nabi Yaakob ni. Malaikat maut. Bayangkan kalau kita tak kisahlah mana-mana jaga masjid, dapat baik dengan malaikat maut, dapat minum lah ke depan lah dengan malaikat maut. Macam mana rasa? Kawan dengan Perdana Menteri pun tak rasa macam tu tu. Malaikat maut. Siapa lagi hana pada dia lah. Kalau datang dekat Malaysia ni kan, contoh datang ke kita lah, ajak minum, dia punya belagak tak tahu lah kan. Kan kawan tanya, wih siapa tu siapa? Kau tak kenal ni siapa? Kau tak kenal ni? Inilah malaikat maut. Kau berat lah perangai. Suruh cabut sama orang. Nampak? Macam tu lah kio. Macam tu lah kio eh. Kalau kita pergi kawan malaikat maut kan. Ha. Nabi Yaakob berkawan baik dengan malaikat maut. Baik betul. Malaikat maut selalu ziarah Nabi Yaakob. Dan setiap kali datang Nabi Yaakob akan tanya, wahai sahabatku malaikat maut, adakah kau datang hari ini nak ziarah aku atau kau nak cabut nyawa aku? Dia tanya tu. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku datang untuk ziarah kau. Setiap kali datang tanya soalan tu. Datang tanya, aku nak ziarah engkau. Datang lagi aku nak ziarah engkau. Satu hari tu Nabi Yaakob tak tahan. Wahai sahabatku, boleh tak aku nak minta tolong satu perkara? Apa dia wahai Yaakob? Kau cakaplah. Boleh tak sebelum kau cabut nyawa aku, janganlah kau tahu cabut, bagilah tanda-tanda dulu. Jangan risau. Aku janji aku akan bagi tanda. Sekurang-kurangnya tinggal tanda aku akan bagi kat kau nanti. Logolah Nabi Yaakob. Lain kali tu datang ni, kau datang nak ziarah aku cabut nyawa? Tak, aku ziarah kau. Datang sekali lagi, aku ziarah kau. Datang lagi, aku ziarah kau. Sudah sekali itu kan. Kata lagi tu, kau datang ni nak ziarah aku ke atau nak cabut nyawa aku? Sesungguhnya wahai aku, hari ini aku datang nak cabut nyawa kau. Terperanjat Nabi aku. Ya Allah, bukankah kau telah berjanji nak bagi tiga tanda ke aku? Wahai aku, sesungguhnya aku dah bagi dah tiga tanda tu pada kau. Apa tanda eh? Yang pertama, badan kau yang tegap kini sudah menjadi lemah. Satu. Dia tanya diri sendiri, dah dolem. Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bengkok. Tu kedua. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Itu tanda yang ketiga. Nak tanya, dah ada belum tanda tu? Cik cakap. Dah ada belum? Dah ada. Stand by lah. Apa susah? Kan? Soalan bocor dah dapat. Maknu nak mati mana lah ni kan? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Betul? Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada tak? Ada orang tu elok sehat, jalan-jalan-jalan, bam, jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dah jatuh, orang ingat dia mati sebab dalam botol lubang tu. Orang tarik pakai tali. Sampai ke atas, kuasa Allah hidup dia lagi, dia pengsannya. Bila dia terjaguh, bang, bang, handa bang, kenapa, kenapa? Abang jatuh lubang dalam tu bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Nak cerita kan bahawa mati tu bukan sebab macam mana yang kita fikir. Kan? Tiba-tiba, tu sebab syukur, saya cakap bersyukur. Allah Ta'ala bagi kat kita, badan kita, semua syukur ni. Tangan boleh gorak-gorak. Satu kojang yang mulalah. Aduh, tak apa kena jari ni. Tahu tak? Hidung tersumbik sebelah. Allah Ta'ala bagi semua otomatik. Tersumbik sebelah, otomatik menapis kat sini. Adakah kena tokan butang? Weh, tokan orang. Okay. Kau mati ke orang? Tokan pap berkeluar. Ha, ha. Ada macam tu? Tak ada. Telinga tersumbik, otomatik kan kita? Ha, masuk naik keluar. Otomatik perbuatan kita. Tahu tak? Semua otomatik. Pam jantungnya tengok. Ada orang pam sendiri. Semua otomatik dia pam. Kalau kita terkolak tu, kalau kita berlari tu, laju tu, tu. Kalau nak lalap tu, duk-duk. Duk-duk-duk. Dia ikut tu, kalip mata kita tu. Duk-duk. Duk-duk. Macam tu. Tapi tetap pam, nampak tak? Ada orang pam manual sendiri, pam datang. Dengar ciamah tu, tu. Bila terkolak, laju. Tu, laju kan. Bila ngantuk, kan, dia mula tu, tu. Tap tap.
dah terlelap, lupa pam. So mati, seorang mati, seorang mati. Setiap kali mesyuarat masjid kena bincang. Setiap kali pencamah dia datang, berapa ramai mati. Kalau kurang mati boleh panggil kita kan. Tak ada dah, semua otomatik. Allah Ta'ala bagi itu sebab segitu aja. Pasal syukur kan, saya syukur. Syukur banyak-banyak. Tu sebab balik orang lelaki balik. Saya selalu aja balik orang lelaki. Saya balik macam saya balik rumah. Jangan terus masuk bilik, masuk bilik anak lu, tengok anak gitu. Anak tengah tidur tengok, ya Allah syukur, alhamdulillah, ya Allah. Dah besar-besar anak dia, masa bila lah kau besar. Tiba-tiba dah besar. Anak tak ada ramai mana ada dalam dua oleh orang tu. La ilaha illallah. Malung ngangah. Alam ngaji. Siapa pula nama dia ni? Dia ramai kan, tak perasan dah kan. Kan? Nah, lepas tu baru masuk bilik sendiri. Masuk bilik sendiri tengok pula orang rumah tidur. Ya Allah. Kau pun dah basah. Masuk bila lah kau basah. Apa tak melambak tidur macam ni? Macam mana nak tidur? Lah lah panah. Aduh. Tak kesian motor dia kalau tidur. Kan dah kita lambek kan. Nah, aduh. Kesian tengok bini kita tu, betul tak? Sian orang rumah kita kan, cuba tengok. Hebat dengan perempuan. Sakit dia beranak ibarat 20 tulang rusuk di patahan serentak. Dengan tahap itu dia tak pernah putus asa nak dia beranak lagi. Tak sorik dia dah. Pes orang-sorang. Pes dia. Mayanglah lima boleh orang anak kadang dengan perempuan tu. Ya Allah Akbar. Orang lelaki apa benda paling sakit yang kita pernah hadapi tu cakap? Sunat kan? Itu pun tak sanggup mengulang lagi kan? Bercakap dengan anak berkamai ni tau. Alah jangan risau sikit macam gigit samut. Anak pun cakap, apa kata abah sunat sesama tu? Nah, tak ingin dia dah. Cakap boleh lah kan? Termasuk yang bercakap ni. Tak kau orang dah. Itu sebab hargai isteri tu. Tu lah kan? Hargai. Tengok Nabi kita hargai isteri macam mana? Panggil isteri pun dah elok, jangan punya jorit. Panggil gelaran yang mesra-mesra. Nabi kita panggil, Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Ha. Ayang, anje, ling, sayang, bi. Saya kalau dengar bi tu, goli bana rasa. Bi. Bi kat mana? Bi kat sini. Dua-dua bi. La ilaha illallah. Macam KPD tu lah. Selsema ba. Macam tu lah bekuang. Tak kira lah. Panggil-panggilan mesra. Nabi panggil, Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Isterinya pula panggil suami dia, Ya Rasulullah. Punya penghormatan pada suami. Dia panggil pangkat Nabi tu, Ya Rasulullah. Orang perempuan panggil pangkat suami itu, bukan pangkat kojo, pangkat suami. Wahai suamiku. Oh lama tak tengok koma dah seminggu. Kan? Jangan panggil pangkat kojo, dia kawan tu dahlah kojo kilang. Wahai operator pengeluaran. Buang haja kau, cakap kan. Janganlah macam tu kan. Ya. Wahai suamiku. Ya wahai isteriku. Nabi pernah makan masakan isterinya mesin. Nabi tak marah. Tu Nabi panggil, Ya Mumairah, isterinya datang. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa? Wahai Rasulullah, kita makan bersuap. Oh ingat, ingat. Kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu mesin. Dia boleh suruh isterinya suap dia lagi. Asah sabar. Bila suap esap, Nabi senyum yang kunyah macam biasa. Kemudian Nabi suap, bagi aku suap kau pula. Bila suap isteri dia tarikh capai pinggan, Ya Allah masin ni. Tarikh dia berdipir kat dapur. Cuba kalau kita macam mana? Kau mesin ni, kau mesin ni. Kau tahu tak darah tinggi dan berpoh ni? Umar garang. Osah garang. Janganlah garang-garang. Nabi kita tak ada garang dah. Kadang-kadang hari ni dah terbalik tau. Bini lagi garang tu. Osah garang. Cakap elok-elok dengan suami. Kadang. Ini yang poh ni bersepah-sepah seluas dia. Hanya-hanya masuklah nak bakul. Yang laki pun marah. Suka tekulah nak tak mana. Tengah-tengah. Cuba cakap elok-elok orang perempuan. Dah perempuan bangi, pagi dah bangi. Agak apa pagi dah makan penyongik lah. Kan?
bang, boleh saya berbicara dalam sepatah dua kata? Umat heran lelaki tu. Apa halnya? Begini bang, rambut kita telah melalui alam rumah tangga lebih kurang 20 tahun lamanya. Pelbagai dugaan dan cubaan kita tempuh. Suami dah comel ni, pahal ni, pahal. Macam-macam yang kita lalui bersama, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Apa pula lah kaitan ni kan? Kau cakap lah dok, pahal lah ni. Ni abang nampak tak bakul ni? Mana? Kostan yang bakul tu pun tu tak nampak. Begini bang, baju abang ni lain kali sini letak. Ah, seluar pun dalam ni. Ha, barulah dia faham. Nampak tak? Suami nak suruh dia jadi imam. Sebelah elok cakap, abang, abang jadi imam bang. Abang kan ketua keluarga. Saya dengar ceramah tu cakap, memang ketua keluarga kena jadi imam. Abang tak pandai, tak apa bang. Tak pandai kita belajar sesama. Yang tu lah. Abang, sini. Jadi imam. Jadi imam ha. Sampai lelaki abang tak reti. Tak reti, pakai telokong, duduk belakang. Lah. Dah bini lelaki pakai telokong. Dah lah elok roman hang tuah kat masjid kat rumah kat telokong kan, kan? Contoh. Janganlah kan. Biar kita jadi imam. Orang lelaki kau dah jadi imam kat rumah, ketua rumah tangga. Tu tak sikit lagi, sikit lagi. Pertama, kita solat sesama kat rumah. Dia semua sesama tu, solat sesama. Jadi imam. Kan tak confident maghrib bawa Zuhur. Sanang tak bunyi. Sanyap Zuhur, Zuhur, Zuhur. Bagi galakkan. Yalah bang, Zuhur, Zuhur lah. Ha, dah jadi. Ini tak Zuhur, Zuhur. Yalah Zuhur beranilah. Cuba maghrib tengok lah, lah. Biarlah mulungan Zuhur dulu. Kan mulungan Zuhur. Lepas tu lepas 3 bulan dah training. Okay, malam ni maghrib. Yo kau bang, yo. Abang dah belajar, dah ready dah, dah ready tu. Hu malam tu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini dalam hati suamiku tu nampaklah. Kan? Tapi masalah kan 20 tahun kahwin tak ada lah ayat lain. Itulah ayat yang dipertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kau main ni. Inna a'tayna kal kausar. Inna a'tayna kul huwallah. Inna a'tayna kul. Anak itu pun inna a'tayna kal kausar. Anak dah agak dah. Anak apa tau. Anak dah agak dah apa ayat abah nak baca tu. Kan? Abang, tukarlah ayat lain. Transformasi. Abang tak babi nak tanya aku Allah. Nak tanya aku Allah. Tukarlah ayat lain. Yalah malam kan tukar. Malam tu tukar ayat. Bodoh babi ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah diam ni pula. Taklah berbunyi-bunyi. Yang bini berabah ni. Apalah ayat ni. Apalah ayat ni. Yang laki kasihan berkelintau. Apa ayat nak baca ni. Apa ayat lain tu. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Yasir. Ui panjang orang ni. Panjang salah, pendek salah. Dan kasihan ni yasir. Allahu akbar. Apa pendek nak bang? Oh, pertama satu ayat. Besok sambung lah ayat lain. Lelaki ni kan, dia macam mana taruk perangai, dia tetap nak cari bini yang elok, yang baik kan? Nah, itulah dia. Kan? Bini yang sabar. Tak solat sesama. Kedua, makan sesama. Tadi dah cerita. Yang ketiga, tidur sesama. Tak kira lah muda ke tua. Tidur sesama. Ada yang tua tu kan, mang, alau lelaki tu. Betul dulu lah tu. Menyamak, eh, sian. Dah lah tak ada toto. Tidur tetika, selimut dengan kain heram, putih. Yo. Yang bini nak terancing ke 3 pagi, ya Allah jenazah siapa? Dah macam jenazah kau mana kita dah. Dan yang kompek jalan sesama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor round taman. Round section of kompek. Sampai kat simpang tu bocor lah tayar. Mana lah, nampak tak? Eh? Ha. Last cerita last. Tak, ya habis dia. Yang berenang-renang di tasik sini sambil menangkap si ikan sepat. Sungguh hebat orang di sini, belum minta air dah dapat.
Dia pantunnya senang faham tu. Pantun senang faham. Saya pernah tu pergi ceramah ke mana, saya singgah ke satu masjid tu, berasih jambannya. Bila air berasih. Kita ni nasib-nasib eh, kalau ikut jalan highway tak risau dong kan. Ikut highway tu kira bersih lah kan. Cuma yang kita takut dek pressure air tu lah. Banyak kali lah kena KRNR ni. Kalau pusing kepala pep sap tu, ya Allah cacacacacac ni hampir kan. Kuyup kan. Tu tu. Yang kedua. Tapi jalan lama. Yang jalan lama tu mak eh. Badaba-daba nak nolak pintu tu. Ya Allah janganlah, janganlah sekali buka terapung. Beronang-ronang ke tepian tu yang tak daya. Itu saya tengok kat masjid tu berasih, tu siap ada bongih eh lah. Ya letak sila jaga kebersihan tandas ni. Tak faham nana, letak pantun. Belajar dengan pengusi. Letak pantun, baru dia faham. Kek jamban tu jangan lagi tak. Sila jaga kebersihan tandas ni. Tak faham nana. Letak pantun. Orang yang masuk beli air, wih lah macam ni. Kena jaga ni. Ha? Pantun yang senang ni, ada kucing, ada tikus. Dah kancing jirui, macam tu ya. Payah banah lah. Baik macam tu. Ya. Kisah terakhir yang lelaki tu tadi cakap, dia nak lelaki nak cari bini yang elok-elok. Dia ada seorang lelaki ni, dia gomar benar ke perempuan yang tudung labuh ni. Kali dia dah goram, dia ni taklah pandai benar. Dia cakap, assalamualaikum. Assalamualaikum, tak peranjat dap tu. Nak tak awak kahwin dengan saya? Saya nak sangat kahwin dengan awak. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Macam ni lah, saya tak dapat bagi jawapan. Awak kena tanya dengan ayah dan mak saya. Baik bedak ni. Oh baik. Yelah, tunjukkan saya di mana rumah ayah awak. Jalan, dia jalan ke belakang. Lelaki ni baru teringat, dia pernah belajar kemarin. Boleh tak biar saya jalan di depan? Takut tergugat iman saya. Umat lelaki tu. Yang perempuan tu, ya Allah, apakah ini calon suamiku? Boleh jalan, dia tanya. Sambil-sambil tu, ayah awak kerja apa? Dia tak kerja, pencen. Oh, pencen. Dia pencen mana? Pejabat agama. Pejabat agama? Dah mula dia comel dah. Pejabat agama, kerja apa tak biasa-biasa je. Oh ya ke, habis sekarang ni tak ada buat apa lah ke rumah. Tak ada buat apa dia, cuma ayah sekarang ni imam satu. Imam satu! Dah mula, macam mana nak buat ni? Sekarang rumah awak mana satu, Tuhan yang bumbung biru tak? Tak apa, kau pergi dulu, kau jagi saya datang. Dia pergi kedai, boleh jubah, dia boleh seroban. So, bakul kok subat, seroban datang. Assalamualaikum. Dia bukan tunduk lagi dah, depan tu menyarap tau. Salam cium tangan berjilat lah. La ilaha illallah. Macam ni untuk kau ni pokok nak kau ni tu kan. Apa hal begini pak cik? Saya berhasrat nak menjadikan anak pak cik sebagai isteri saya. Orang agama ni senang ya. Alhamdulillah. Kalau dah itu jodoh anak saya, saya terima. Dapatlah dia kahwin. Sepanjang kahwin tak pernah miss, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semayang, memang kek surau kek masjid. Tak pernah dia semain ke rumah dah sebab dia tak wati. Dia pun ikut. Ya. Bini dah bagi warning. Abang je jaga abang. Kenapa? Abang kalau suruh semain ke rumah tu. Silap-silap dia suruh abang jadi imam. Apa pula dia imam satu, dia lah imam. Nampak tak? Nampak. Tak, saya ingatkan je. Masuk maghrib, abah azan. Tak mentua azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, sudah. Pahala azan orang tuan. Dah habis, tak apa. Kau jap ni, dia nak komat. Baru nak komat, pak mentua tahan. Tak apa. Ba'abah komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah, ilah Allah. Dia pun dah mula comel. Dia pandang orang rumah. Bini cakap. Nak komat tadi, dogi tu kan. Ha. Sudah eh. Dah habis. Ha, jadi imam. Saya kebah. Kau lah. Mana boleh jantan rumah ni? Kau jadi imam. Jadi dia jadi imam. Pak mentua belakang. Bini dengan mak mentua belakang sekali. Dia pun berdabar nak pocah dada tu. Allahu Akbar. Senyap. Senyap sunyi. Tak ada bunyi apa pun. Pak mentua dah heran. Dah 15 minit tak bunyi. Apa hal panjang batu doa titah ni tu. Langsung dicuit dia. Hei, tak tahu. Lailah tak tahu apa. Apa lah kau tak tahu pula. Nervous tu. Dia bagi alasan nervous. Dah kau duduk belakang. Pak Abah jadi imam. K
kali ni bapak muntuk jadi imam, dia nak test menantu boleh tolong ke tidak. Dia akan buat-buat tak tahu ke ayat tu, biar dia sambung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Mali. Yang nantu, mana kono tu ni mali. Dia kan. Mali sudah bini cuit eh. Sabliki yaumiddin. Oh, lulus dia satu. Maliki yaumiddin, sampailah walau dhalin. Amin. Dia baca doa, dia baca ayat paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada korek, dah bahas, so tolong lah eh. Ni menantu, tadi mali ni nak a pula dia. Kamu bondo kan. Dicuit ekat bini sekali lagi. Nampak mentua dia kan sebelah tu kan. Dia cuit sekali lagi. Zap, abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai tolong lah macam mana. Ha. Yo. Jadi jagalah keluarga kita. Tuan-tuan kita, kita ni hanya share yo, kongsi. Kan bukannya nak mengajar dah. Mudah-mudahan kita amalkan. Buat jaga keluarga kita ni. Yang paling senang sekali kalau dah tak ada benarlah panduan kita, Allah Taala segala-galanya. Saya dah sebut dah tu. Allah Taala segala-galanya. B, bantu membantu. C, cakna dengan mami borek. D, tu berdakwah dalam keluarga kita, pesan-pesan benda yang baik. Dan I, elakkan fitnah dan caci maki dalam keluarga. InsyaAllah selamatlah keluarga kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lalap eh tak? Alhamdulillah. Saya tak marah dah. Siapa nak tidur, tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Nak kena pula orang perempuan, saya faham. Kadang ke rumah payah bona tu duduk kat sini, duduk lalap deh. Sebab kesian ke rumah kan macam-macam bunyi sebelah tu. Bunyi kapal lah tu. Tu belum bunyi vibrate Nokia. Orang perempuan anda kena syukur. Ingat saya ajar syukur ni. Syukurlah suami kita tidur berdongku, setidak-tidak dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Faham tu? Falsafah eh? Kan? Dia lelaki, dia dah kaji tu. Kalau dia berkoruh tu, mana kuek dia kojo siang. Bonek. Sampai pagi tu, dia buat bunyi macam tu tu. Yang ponek lagi pada tu ada bunyi hujung tu. Yang paling ponek dia bercakap bahasa Rusia. Orang Rusia pun kena buka kamus tu. Ada seorang perempuan mengadu, tak raya dah. Kadang-kadang bila suami saya berdongkok kan, saya duduk kat sebelah tu, saya tengok ya. Ya Allah. Apalah yang ditanggung ni tu. Lepas tu adalah tercokik tu. Kap lepas tu. Dia letak hidup ni tu. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Dan terima kasih kepada pihak jawatankuasa masjid kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Mudah-mudahan mana yang baik itu sama-sama kita amalkan dan sebar panjang kepada yang lain. Sesungguhnya yang baik itu datang kepada Allah Ta'ala. Menikmati berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana amanah itu dihilangkan, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, jika suatu perkara itu diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.
Hadis Nabi jelas kaitan dengan apa kita bincang.